Yo ma bro, sesuai welcome back to my show. Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosho dan masih di Warzone Mobile teman-teman. Dan kemarin tuh sempat dapat informasi dari Rake Beach, gue disuruh nyobain beberapa senjata. Dan mungkin yang pertama dulu ya teman-teman ya, ini adalah Busby. Dimana Busby, bentar, Busby, ini dia Busby ini gue gak tahu hubungannya apa dengan Busby. Dan gue di video ini tuh gue baru nyobain pakai 3 attachment doang teman-teman ya. Pakai barrel, pakai magazine, dan pakai stock karena emang levelnya belum mentok juga. Waktu awal-awal gue bikin videonya kalau nggak salah masih level 3 atau level 10. Level 3 ya, masih level 3. Makanya baru 3 attachment. Nanti mungkin gue bakal cobain lagi pakai semua attachmentnya teman-teman kalau misalkan levelnya udah mentok di 29. Dan gue rasa Busby ini dia adalah satu buah battle rifle yang emang sebenarnya sakit banget teman-teman ya. Gue ngerasain kayaknya dibanding senjata-senjata yang kemarin gue coba tuh ya, ini kayaknya paling sakit deh. Paling sakit. Jadi kalau misalkan ntar kalian main Warzone Mobile atau sekarang kalian Warzone Mobile, gue saranin cobain Busby deh. Dia enak banget. Tipikal-tipikalnya mirip assault rifle sih ya. Dia karena ya battle rifle sama assault rifle beberapa mirip gitu sama assault rifle. Jadi kalian cobain aja. Oke teman-teman, kita bakal cobain ya Busby. Ini main di scrapyard. Jadi emang kalau lo main multiplayer di Warzone tuh emang mapnya ganti-ganti teman-teman ya. Ntar gue pindahin dulu ini tombol sprint gue. Gue pikir telunjuk kiri enak buat sprint, ternyata gue lebih bingung gitu. Jadi gue balikin aja ke telunjuk kanan gue. Domination scrapyard. Mana musuhnya bang? Tuh, lu bisa lihat teman-temannya Busby. Ini ngebunuh musuh cepat banget, asli nggak bohong gue. Enak banget lo, berapa peluru aja musuh udah mati gitu. Dan entah kenapa gitu ya, gue dari kemarin tuh gue nggak nyobain senjata ini gitu. Gue malah nyobain senjata yang lain yang ya itu sebelumnya, soalnya Warzone sebelumnya tuh enak gitu kan. Jadi gue cobain yang itu dulu. Namun ternyata di sini atas saran dari Mas Rake Beach. Ini musuhnya kemana sih? Ini bot kan? Itu bot kan? Gak mungkin orang seaneh itu gitu kan, dia jongkok di situ. Gue sebenarnya pengen tuh buat ngambil peluru dari kotak munition boxnya, harusnya ya sebenarnya real sih ya, nunduk gitu ya. Cuman nunduk kan agak repot gitu. Wanjir, he fire kena. Ini Riot Shield, sumpah rese banget Riot Shield. Wait. Wah, nice banget bang. Wah bang, maaf bang, gue gak maksud nyampah gue, tapi nyampah sih. Gila bro, sakit banget sumpah ini Busby. Tapi gue pernah inget dulu, gue pernah bikin iya, konten Busby kan. Busby juga enak tuh SMG-nya. Ini gila sih. Aduh, assist lagi bro. Kita jadi pengoleksi assist aja lah kalau gitu ya. Bang, anjir. Bro, chaos banget bro. Superman wannabe ya bang, dia lompat ke situ loh dia, tapi ngekernya nggak tahu kemana gitu kan. Gua nggak di situ, dia lompat ngepron, asik banget sih. Sebenarnya lompat ngepron emang salah satu move meta di Warzone Mobile teman-teman kalau. Busby, gila bayangin ini 30 peluru doang loh. Kalau udah pakai yang 45 peluru, 45 bener ya terakhir ya. Enak banget sih asli sih. Nanti gue cobain temen. Anjir kaget keren temen. Nyobain di Warzone-nya deh, di BR-nya deh ya. Kalau udah bener nih HP gue. Dimana sih musuhnya? Lelah. Oh di kotak itu bro. Ah mamam kau. Wajay. Ah, kebiasaan habis lempar keluar orang, cocok. Sumpah tapi ini
bakal jadi senjata primary gue mungkin buat saat ini ya, Busby ya, sambil nyari-nyari yang lain teman-teman ya. So ini kalau kalian punya rekomendasi senjata, begitu pun dengan attachment ya, kalian. Aduh, maksa banget gue anjir. Kalian kalau punya rekomendasi teman-teman nih, jangan lupa buat tulis di kolom chat teman-teman ya. Kalau bisa sama attachmentnya juga kalau bisa. Ya kalau nggak senjatanya aja lah, attachmentnya gue juga masih agak bingung gitu. Gerakan gue masih kaku banget ya. Sumpah nih gerak. Wih! Anjir, dua orang langsung, cok. Ini kalau movement gue udah smooth gitu ya, ini bakal enak banget sih. Gue suka banget feel nembaknya asli teman-teman. Gue nggak bakal bosan-bosan bilang feel nembaknya enak banget. Ngapain abang? Nggak ada yang mau ngambil lagi kah? Nggak ada yang mau ngerebut lagi? Ya, mantul cok, kelakuan. Musuhnya ke B terus loh. Ini si Riot Shield ganggu ya. Anjir, sakit banget cok. Damage-nya gila loh, sumpah loh. Thank you banget buat... apa itu? Thank you banget buat Mamang Rekbitch rekomendasinya, Busby gokil sih. Sumpah-sumpah, gue ada makin gak jelas gue agak gak enak badan sebenarnya teman-teman nih. Tapi kita menang ya. Gokil, walaupun sebenarnya menang kalah di sini nggak terlalu ngaruh apa-apa sih, karena belum ada sistem ranknya juga. Nggak tahu kedepannya bakal ada rank atau enggak. Tapi kalau ada ranknya, ya semoga nggak tryhard-tryhard amat. Karena jangan lupa main game itu kalian juga harus have fun teman-teman ya. Kompetitif boleh, tapi jangan sampai kalian toxic dan ngebuat feel main kalian jadi nggak nyaman buat diri kalian ataupun buat orang lain. Dan 28 kill, 13 dead. Lumayan lah dengan attachment yang masih belum lengkap. Ntar gue bakal coba untuk lengkapin attachmentnya dan bakal coba bikin videonya lagi. Kira-kira feelnya bakal lebih enak atau gimana.